Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman, terus berjuang jadi Epic Man Boy. Oke, jadi di video kali ini teman-teman coba kalian komentar di bawah ya, kalian gacha atau enggak di ATM ini guys ya. Karena hari ini, hari Senin nih, ada club selection Atletico Madrid guys ya. Yang mana di sini kalau kelihatannya oblaknya begege kali nih boy ya. Inceran gue oblak, The Paul. Ya pokoknya itulah dapat siapa. Yang jangan kalian pengen siapa jangan disebutin guys. Jangan disebutin, jangan terlalu berharap. Biasanya Konami ngasihnya yang kita nggak harapkan gitu guys ya. Makanya kalau kalian pengen sesuatu jangan diungkapkan gitu ya, nanti Konami tahu gitu. Coba kalian komentar di bawah, kalian gacha atau enggak, atau kalian nyimpan koin ya. Koin kalian berapa? Bang, gua koin ada 300 tapi gua nggak mau gacha ATM, kurang suka. Bang, gua gacha 2 kali dapat si oblak dan nah. Coba kalian komentar di bawah. Sekarang kita pakai 300 koin di sini. Salah satu aku timbunan gua ada koin 300 ya, gua pakai aja lah ya. Coba tes oblak 7 kali, siapa tahu dapat oblak guys ya. Oke, 86 7 kali ya. Kita udah 7 kali oblak, langsung kita rekrut di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga oblak ya. Oke. Brodi ya. Kita dapat Hermeso ya kan. Kalian ya kan, gue bilang apa guys ya? Buat kalian semua ya, kalau misalnya kalian pengen sesuatu jangan diungkapkan gitu ya. Oke. Lanjut, kalau tadi di oblak 7 kali kita kurang ya, dapatnya kurang bagus. Sekarang kita coba di The Paul ya. 7 kalinya diklik di The Paul ya, teman-teman ya. Coba kalian kasih trik di bawah dari kalian. Bang, tadi gua dapat oblak, gua enggak klik di oblak 10 kali. Bang, tadi gua klik oblak 3 kali, klik Carrasco 3 kali dapat Griezmann. Coba kalian komentar di bawah seperti itu ya. Trik dari kalian, boy ya. Kita The Paul 7 kali dapat siapa nih, boy? Brodi ya kan guys ya, kita dapat oke. Ya udahlah ya. Kan gue pengen The Paul, pengen oblak. Oke guys ya. Oke itu ya, yang dua paling bawah boy. Oke ya. Sekarang kita coba di mana ya? Di Griezmann lah ya kali ya. Griezmann 7 kali ya, siapa tahu dapat lah ya. 4 5 ya kan? 6 7. Oke, 7 kali di Griezmann teman-teman ya. 7 kali Griezmann. Dapat siapa nih 7 kali Griezmann? Apa dapat oblak ya? Apa dapat Carrasco? Skip boy. Brother dapat oblak. Oblak ya. Oke, kita dapat oblak teman-teman ya. Oblak ini tadi kita pakai trik 7 kali Griezmann dapat oblak. Alhamdulillah teman-teman. Kalian bisa langsung ikutin, coba aja ya guys ya. Siapa tahu greget-greget asik, greget ahoy. Sekarang kita coba jadi coba racik si oblak boy. Oke guys, kita langsung racik oblak ya dengan formasi yang amburadul ya guys ya. Bisa dilihat Benzemanya jadi back teman-teman, luar biasa. Mbappe jadi back ya, gokil ya. Bodo amat akun timbunan yang tidak pernah digunakan ya guys ya. Halannya juga kalau bisa halannya nih dijadiin kiper aja lah ya tuh. Halannya kita jadiin kiper. Oke, kita langsung aja lah ya, kita oblak, kita latihan level ya boy. Kita langsung di sini pakai 10.000 pengalaman boy. Kemudian di sini oblaknya kita langsung racik dengan trik dengan racikan alokasi otomatis itu udah paling bener guys ya. Oke. Jadi kalau kalian mau di sini 96, kurangin 1 di sini dia 95. Di sini 95, sini 95 ya. Sini 95. Di sini 95 ya. Jadi kita ulang lagi, oblak nggak bisa dikurangin 1 poin kemajuan teman-teman ya. Kita langsung aja coba di sini konfirmasi. Oke, oblak sudah 96, kita pindahin ke GK dulu. Nah, oblak 98 boy. Tuh. Oblak 98 boy. Ya. Oblak 98 teman-teman ya. Oke lah ya. Ya udahlah kalau dia 98 teman-teman ya. Bang, si apa tadi gue dapat siapa aja sih ya? Si Koke ya guys ya. Racik atau enggak usah lah. Gue fokus oblak aja, tapi oblak 98 teman-teman. Ya sudahlah ya. Mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini ya. Doi 98 nih guys ya. Aja ya, kita detail pemain di sini. Ya udah, baik dari teman-teman yang bilang bang oblak ya udah tuh ya, kita udah racik oblak. Itu aja ya, thanks for watching, see you next time, bye bye.